Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya, kembali lagi di acara Milmo Grand Prix. Kali ini Milmo Grand Prix hadir di season kedua. Dan pertandingan kali ini diikuti oleh para peserta dan para pembalap yang baru. Langsung saja kita ke peserta pertama, yaitu Johnny dengan mobilnya Ford Merah. Dan peserta kedua yaitu Baron dengan mobil Ford GT Supercar. Dan peserta ketiga ada Tommy dengan mobil Audi bergaya rally. Dan selanjutnya ada Dennis membawa mobil BMW. Oke, langsung saja kita ke race pertama. Go! Johnny memimpin dengan mobil merahnya dan disusul oleh Tommy dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan Tommy berhasil menduduki posisi pertama. Tommy berhasil meraih posisi pertama dengan poin 4. Dan kita lihat di replay pertandingan pertama. Wow, Tommy sangat cepat disusul oleh Johnny dan Baron. Namun kecepatan Tommy sangat mengagumkan. Oke, langsung saja kita ke race kedua. Go! Wow, Tommy masih memimpin dan lihat kecepatan Tommy akan disusul oleh Baron. Dan wow, persaingan ketiga pembalap ini sangat ketat antara Tommy, Baron, dan Johnny. Namun apa yang terjadi? Dennis mengalami stuck di tikungan yang ketiga. Total poin yang diperoleh oleh Tommy adalah 8. Kita lihat cuplikannya. Dan Tommy masih memimpin di posisi pertama dengan kecepatan dan persaingan yang sangat ketat antara ketiga pembalap. Oke, langsung saja kita ke race ketiga. Wow, apa yang terjadi? Dennis mengalami stuck lagi, saudara-saudara, dan Baron menjadi posisi pertama. Wow, Johnny terhambat oleh Dennis. Dan apa yang terjadi dari Tommy mengalami stuck juga? Mungkin karena jalanannya terlalu menikung. Kita lihat replaynya. Sangat disayangkan sekali. Baron menjadi pemimpin di race ketiga. Dan langsung saja go. Baron memimpin disusul oleh Johnny. Johnny mampu menyusul. Wow, kecepatan yang sangat ciamik dari Johnny, sehingga Baron tidak mampu menyusul kembali. Wow, Dennis. Kenapa Dennis? Dennis meloncat dan keluar dari track di tikungan pertama. Sangat disayangkan sekali. Inilah total poin yang diperoleh. Oke, kita lihat replaynya. Kecepatan Baron awalnya sangat cepat, namun disusul oleh Johnny dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan Tommy menyusul di belakang Baron. Wow, pertandingan kali ini sangat seru. Dan inilah hasil pertandingan dari Milmo Grand Prix Season 2, dimenangkan oleh Baron dengan total poin 12. Selamat untuk Baron.